as a gamer perempuan, memang susah untuk aku pergi main game online. Sebab bila aku buka mic aku, bila orang dengar je suara aku, orang terus macam, dude, please go back to the kitchen. Or maybe please do not even play this game. Go out from this room or whatever. Ramai je gamer-gamer perempuan yang memang power main game, yang streamer semua. Tapi diorang mungkin kena sexism macam aku ni, rasa adalah jenis kena sexism kan. Bagi aku lelaki pun terimalah yang ada je gamer perempuan, walaupun kami taklah sepower kalian, tapi kami pun nak juga main benda-benda yang korang main kan. Janganlah kalau kita orang pergi dapur balik, time tu aku nak main game, aku nak main game lah. Siang aku pergi dapur, malam aku nak main game. Aku jumpa beberapa YouTuber lelaki yang gamer lelaki yang memang support lah. Dia memang bagi ruang, dia nak main game dengan aku. Lepas tu dia bagi nasihat kat aku sebagai gamer, kau kena buat macam ni, kau kena buat macam tu. So aku memang bersyukur lah. Sebenarnya kita orang perempuan adalah minoriti lah dekat dalam gaming industry. Kalau aku, aku tak stream sebab aku punya game basically kebanyakan more to story mode. Aku main Horizon Zero Dawn, aku main Assassin's Creed. So aku invest on the storyline more. Kalau aku main game baru, aku memang akan tercari-cari. Aku akan macam ke sana ke sini untuk figure out sebenarnya game ni macam mana. Lainlah kalau game tu yang memang series game. Contoh macam Assassin's Creed, aku dah pernah main previously. So aku dah tahu dah, okay, controlling si sama macam tu. Tapi kalau macam game yang baru keluar, honestly aku still terkiak-kiak sebenarnya. Kalau tengok gameplay aku kat YouTube aku, banyak kali ikut mati. Tapi even lelaki pun ada je macam gamer-gamer yang besar macam Tetra Ninja. Kita nampak diorang pun fail juga kadang-kadang. So dia bukan sebab lelaki ke sebab perempuan, dia sebab situation baru, keadaan baru. Kita baru nak adapt dengan keadaan baru tu. Kepada semua orang yang discriminate gamer wanita, bagilah luang dan peluang untuk kita orang pun tunjukkan jugalah yang kita orang ni pun sama je macam gamer lelaki. Cuma mungkin kalau kita orang tu ada macam terkehil dekat tengah jalan tu, tolonglah. Janganlah macam, ah tu lah kau semua suruh, aku suruh kau pergi dapur, tak nak. Macam tu, janganlah macam tu.